Dah mula dah weh. Cepat, cepat, laju lagi. Ish, mana boleh. Sekarang polis tahan. Eh, kau ni risau sangat. Mana ada polis malam-malam ni? Alamak. Ih, apa? Apa? Kamu tahu apa kesalahan kamu? Ha, cakap. Saya kurang pasti. Kamu tak pakai tali pinggang keledar. Dah, cik. Tak pakai, cik. Tengok. Bukan kamu yang kat belakang tu. Tapi belum berkuat kuasa lagi, cik. Dah. Kan dah 1 bulan ni. Ha, tapi cik, ini kereta bapak dia. Kereta lama ni. Betul. Kalau sebelum tahun 95 dikecualikan. Betul? Betul. Eh, ini kereta barulah. Kan bapak kau baru beli, kan? Ya, Hasnul. Kau cakap. Apa-apa? Betul lah. Eh, bayar je lah. Berapa kena ni, cik? 300. 300? Tak apa, cik, tak apa. Saya pakai sekarang, eh. Pakailah. Saman tetap saman. Pakai je lah. Cik, saya macam mana, cik? Orang keempat kecuali kan. Oh. Nah. Kalau accident tak tahu macam mana. Habislah kau. Eh, kenapa pula? Eh, saya yang kena saman. Bukan mereka. Ini tanggungjawab pemandu, bukan penumpang. Betul, cik. Kau tak ingatkan kita orang tadi. Tapi, cik, mereka dah lebih 17 tahun. Dah, jalan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, cik. Eh, Hasno, kenapa kau tak kena saman? Eh, aku kan orang keempat. Weh, mana Haji? Ini semua Ismail punya pasal. Tah, aku tahu tadi aku tak naik kereta kau. Kau turun sekarang? Okey. Jangan ambil mudah. Patuhi undang-undang. Cakap. Ha? Ha, nasib baik kawan-kawan saya yang kena bayar. Kalau tak, habis duit saya. Tapi ini bukan pasal saman. Undang-undang adalah untuk keselamatan. Hargai nyawa anda. Tali pinggang keledar bukan sekadar hiasan, tapi untuk digunakan. Ingat?